Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Lucunya sih, Rizky Billar kabur dari kejaran wartawan hari ini saat ia melaksanakan wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tuh lihat, Bang Bi kabur mungkin dari kejaran awak media. Katanya diboikot, kok masih nguber-nguber, kok masih ngejar guys. Lucu banget kan media, gimana KPI ini, kok nggak negasin sih? Ya lucu banget kan buat kita semua, jadi benci banget lihat media maksa katanya gak suka tapi tetap aja dikejar. Wow, komentar culit tapi juga membangun guys. Ternyata Wawan dan Wiwin masih ngejar, masih butuh ya biar dapat cuan, katanya diboikot. Bener kata Saiful Jamil tadi ya, gimana Saiful mengungkapkan bahwa Leslar masih mendunia. Lesti dan Billar masih di mic-nya luar biasa. Allah sumpah gak tegas ya. Lihat Bang Bi ya, sehat Bang Bi. Heran dah sama Wawan, katanya udah di boycott nih artis. Tapi masih aja butuh berita aneh dari dia. Harusnya gak beritain tentang Rizky Billar guys ya. Ya cukup Lesti aja yang diberitakan. Rizky Billar kan udah di boycott. Gimana KPI itu? Wah, jadi lucu nih, dangelan nih, bikin kita terhibur malam hari ini melihat Rizky Billar ya kabur ya, kabur dikejar oleh wartawan karena ia juga tidak mau guys diberitakan macam-macam dan dia juga tidak mau muncul di media termasuk televisi. Gimana menurut kalian, seru kagak? Seru banget tentunya melihat Bang Bi kabur hari ini, lucu dan cukup salut sih menghindari awak media yang mengejarnya. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Tapi yang gua aneh ya itu TV kok tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot, ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya enggak? Itu mah memang orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Ya namanya masih rame sekarang, masih panas. Ya gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya, mohon maaf nih gue akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada, KPI juga gak. Selamat
Bang, si Bang, 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 telah memiliki lebih dari 200 bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizki sebagai tersangka. Pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di semua saudara M. Update akan pertanyaan bu, ada sebelum bu, bicaranya berapa pertanyaan? Ya, iya saja. Untuk pertanyaan, kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.